Halo semuanya, ketemu lagi dalam vlog saya, Made Aleja Channel. Kali ini saya jalan-jalan ke lokasi jogging track yang berlokasi di kawasan Taman Kota 2, BSD Kota Tangerang Selatan. Lokasi tepatnya di Jalan Setapak Setu, Kota BSD. Banyak fasilitas yang dapat kita rasakan, seperti tempat bermain anak-anak, taman bunga, skatepark, titik tempat bersantai, sampai penyewaan kuda. Juga ada penyewaan sepeda, motor kecil, buat jogging tracknya lah yang terutama. Banyak juga tempat epic untuk berfoto. Tak perlu pergi jauh untuk menemukan tempat wisata yang nyaman dan indah. Kini Tangerang Selatan memiliki beberapa destinasi wisata populer sebagai tempat menenangkan diri dari hiruk pikuknya kota serta jenuhnya bekerja. Salah satunya ya ini dia, Jaletreng River Park. Nah, ini trek ini jalan lurus menuju riverside-nya ya, jalan-jalan untuk jogging track yang ada di sisi sungai. Ini kita jalan sini. Ini tempatnya cukup rindang, banyak pohon di sini. Jadi adem dan teduh lah, walaupun panas juga. Untuk para pengunjung yang kesini, banyak alasan mereka untuk datang ke sini. Ada yang hanya sekedar berjalan-jalan dengan pasangan, ada juga yang bertamasya bersama keluarganya, ataupun untuk menjajal skatepark yang terdapat di dalamnya. Ternyata seru juga ya di dalam sini. Untuk warga Tangerang Selatan dan warga Jabodetabek bisa juga ke sini untuk menenangkan diri atau untuk berolahraga karena tempatnya cukup nyaman. Tiket masuknya cukup murah, hanya 3.000. Uang parkirnya, kita sudah bisa menikmati indahnya alam Kota Tangerang Selatan. Nah, ini tangga yang menurunnya. Lokasinya banyak pohon di sini. Tertata rapi lokasinya. Jalan ini diresmikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Tujuannya untuk memanjakan para warganya untuk menikmati berolahraga di pagi hari atau sore hari. Nah, ini jalan menuju tempat yang sangat epik, yang sangat bagus di sisi sungai yang ditata dengan begitu indahnya, yang menjadikan tempat Jaletreng River Park ini menjadi tempat favorit bagi orang yang akan berolahraga. Nah, ini guys, lokasinya seperti ini. Ada bangku-bangku. Nah, lokasi jalannya persis di bibir sungai, tapi sudah dimodifikasi. Kalau saya bilang sini mirip di luar negeri ya. Tempat ini banyak dimanfaatkan untuk berolahraga. Nah, ini sungainya bersih dari sampah ya, tidak ada sampahnya. Nah, ini lokasinya cukup bagus. Nah, di sini banyak orang yang olahraga, lari-lari dan sebagainya. Sangat bagus ya tempatnya. Nah, ini trek jalan menurunnya untuk menyusuri sisi kali. Nah, ini bisa juga dilalui menggunakan kursi roda turun ke bawah sini. Nah, lokasinya cukup indah ya guys, dengan guratan lantai yang bentuk horizontal. Kalinya cukup bersih, tidak ada sampahnya karena memang dirawat oleh Pemda. Jadi kalinya bersih. Nah, ini sisi-sisi kalinya
tempat lokasi untuk jogging treknya. Nah, kita akan menelusurinya sampai batas ujung nanti ya. Sekarang kita lewat ini. Ini kalau minggu, banyak warga sekitarnya atau warga dari luar Tangerang ini yang kesini tuh untuk olahraga. Mereka banyak ada yang berbagai aktivitas, ada yang senam, ada yang sengaja datang untuk menyenangkan anaknya, menyewa mobil-mobilan, kuda, sepeda. Nah, ini peraturannya. Dilarang berenang, dilarang memancing di daerah sini karena takut bahaya. Nah, ini batu-batu berundak ini seperti tangga ini. Ini kursi duduk untuk menyaksikan mural di seberang sungainya. Jadi kita gambar muralnya adanya di seberang sungainya. Nah, ini masih ditutup plastik ya, karena belum dibuka, karena masih dalam tahap pengerjaan. Lokasinya cukup bagus. Nah, kita jalan lagi. Ini muralnya ya. Kita jalan nanti agak ke depan sana lagi. Ada spot bagus lagi. Banyak orang senam di sana. Nah, ini tempatnya. Bagus ya lokasinya. Nah, ini. Terus kita jalan terus ke sana. Nah, ini lokasinya. Nah, di sini nih ada di ujung sana tuh ada seperti air terjun itu. Itu aliran air dari waduk sekitar sini ya, sekitar Jalatang ini. Di sini banyak tukang jajan. Jajan, tempat bermain. Nah, ini spot yang satunya lagi, maksudnya dalam satu lingkungan masih, tapi di tempat yang berbeda. Di sini ada tempat penyewaan untuk bermain anak-anak, mulai dari ATV, mulai dari kuda, sampai mandi balon. Nah, ini mandi balon. Nah, ini kudanya, sewaan kuda. Cukup lengkap di sini. Sarana bermain untuk anak-anaknya. Nah, di depan situ kita lihat ada ibu-ibu yang sedang melaksanakan senam. Di sini banyak ibu-ibu yang senam itu, mereka itu berkelompok, nanti mereka saweran untuk membayar instrukturnya, instruktur senamnya. Ada beberapa yang saya lihat di sini, 1, 2, ada 3. Tadi di atas sana tadi ada 1. Nah, ini jual main-mainan untuk anak-anak. Ada sewaan sepeda di sini. Nah, ini ada sewaan sepeda listrik. Jadi banyak-banyak macam-macam di sini kegiatan yang dilakukan masyarakat pada hari Minggu ya. Kebetulan saya kesininya hari Minggu. Jangan lupa untuk para subscriber saya. Saya doakan dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan selalu dipermudah dalam usahanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, untuk yang belum subscribe, yang belum pada subscribe saya minta tolong di subscribe, di like, di share, and di komen. Biar saya tambah semangat untuk membuat vlog-vlog saya selanjutnya. Terima kasih ya. Nah, kita melihat air terjun air seperti ini, tenang hati kayaknya. Senang saya melihat air seperti ini di sungai yang masih lancar airnya, bersih, tak ada sampah, bagus airnya. Nah, dari sini nanti kita akan pindah ke depan lagi. Ini tempat sampahnya ya, didesain unik. Nah, di sini ada semacam balai pertemuan ya di depan ini. Nah, ini dia untuk kegiatan masyarakat Tangerang. Seperti acara rapat atau acara karang taruna atau seperti apa. Ini bisa digunakan atau kegiatan-kegiatan Pemda lainnya.
Ini motor ATV yang disewakan. Kita jalan. Ini peta map wilayah kawasan Jaletre. Nah, titik-titiknya ada di sini. Kita bisa lihat ada fasilitas apa aja yang terdapat di sini. Nah, di map sini. Nah, seperti ini lokasinya. Jadi memangnya waduk yang didesain oleh Pemda menjadi indah. Nah, ini ada ruang pentas, stadium kecil lah bentuknya, untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesenian di Kota Tangerang Selatan. Ini makanan khas Betawi, dodol dan kerak telur. Nah, ini dodol Betawi, ciri khas Betawi Tangerang Selatan. Dijual juga di sini. Nah, kita mencoba menyeberangi sungainya. Kita tadinya kita ada di sebelah sana, sekarang kita pindah. Nah, tadi kita di sana ya. Sekarang kita pindah ke track yang ada skateboardnya sini. Nah, di tempat sini. Ini ada penyewaan wahana air. Seperti perahu-perahuan, perahu bebek-bebek kan ini. Nah, ini lokasinya. Ini kita ada di sebelahnya ya guys, di sebelah dari tempat kita tadi kita lewatin yang ada empat wahana mainan-mainan anak-anak tuh, ini ada di sebelahnya. Karena lokasinya ini melingkari danau ini, lokasi jogging tracknya sampai ketemu di ujungnya lagi nanti. Nah, ini lokasi track jalannya menanjak. Nah, saya rasa cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam vlog saya selanjutnya. Saya akan meliput apapun yang saya lalui dan saya temui akan saya liput. Terima kasih ya guys. Bye-bye.